Tuhan bagi suami yang jauh lebih baik pada boyfriend kita. Ya Allah, abang tak ex saya dulu, bang. Dia buat bini dia macam-macam. Eh, ambil berat nampak tak adalah. Saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video bersama dengan Ustaz Syamsul Debat ya guys ya. Jadi kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat ya guys ya. Karena kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberi keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan juga Sya'ban diberi keberkahan ya. Dan wa ballighna Ramadan, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan sehingga kita boleh berpuasa, boleh di sana kita istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Jom kita tengok videonya. Let's go. Nak mentua apa hal nak? Lembab pula punya kerja ni. Tu yang orang lelaki kalau dia tengok mesin pancikat panjang, nah, tak apa kita minum. Lelaki macam tu. Dia minum dulu. Minum dengan kawan, lepas tu pancikat pergi selesa balik sampai rumah. Lambat ini bang. Kerja banyak sekarang. Oh. Lelaki standard. Orang perempuan dia jangan, dia nak balik awal, dia kena siap tu semua ni malam-malam supaya dia cepat tu kan, cepat sampai kat sofa tempat landing utama dia. Kau tengok muka dekat traffic light tu, Allah, stres tengok muka orang perempuan ni, dagu atas steering. Bodoh traffic light ni, bodoh. Dia marah kereta, marah traffic light, marah kereta kat depan, semua dia marah. Orang lelaki relax ke? Macam tu kan? Nak Putera Jaya, sila belok kiri, sekiranya tiada kendaan. Nyampah aku try buat kat Pilah tu, kena saman. Kau ajar tu. Kenapa kat Putera Jaya ada benda tu? Sila belok kiri, sekiranya tiada kendaan. Integriti sangat. Kan? Jadi kena semak balik tu. Pasal luar. Kan? Ha? Tuhan mungkin tak bagi tu, tapi Tuhan bagi apa? Hubungan kita dengan mak kita, dengan mak mentua kita, mak ayah kita sihat. Orang yang dah tak ada mak, macam mana perasaan? Tanyalah orang lain tau hidup kita. Ya, contoh itu kerasa banget. Saya bukan tanda, bukan nak buat benda sentimental pun tak. Ni contoh yang kita kena fikir. Betul. Kan? Tuhan bagi kita banyak benda, tapi kita pertikai, tak usah pertikai. Kedua, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Dulu berapa ramai orang fras bercinta dengan boyfriend dia. Nampak aku mati, kau mati, kau mati lagi baik. Dia marah boyfriend dia. Macam-macam nama binatang pun dia sebut. Kuda. Kuda, lembu, kebau, ambil kau. Geram, koyak, dah koyak, bakar pula. Pijak. Punya marah. Tapi rupanya, kita kahwin, Tuhan bagi suami yang jauh lebih baik pada boyfriend kita. Lepas tu dengar pula boyfriend kita ada masalah dengan bini dia. Ya Allah. Ex saya dulu, bang, dia buat bini dia macam-macam. Eh, ambil berat nampak tak adalah. Saya syukur bang dapat suami macam abang. Oh. Kan? Abang dah tentu-tentu buat kerja yang halal. Abang jaga kesihatan dengan baik. Abang kerja bank Islam. Kan? Ya, betul. Orang bank Islam ni dia bagus. Jumpa aku banyak kali. Setiap kali jumpa bagi kad. Bila aku nak masuk kat dalam minggu aku, orang yang sama je. Tak salah. Tapi tu dia.
belajar bersyukur. Syukur anak. Anak belum ada, syukur. Mana Tuhan bagi masa untuk kita bermesra-mesra dengan dengan suami, dengan isteri sepuas-puasnya. Dulu macam tu juga saya guys ya. Maksudnya kalau orang yang positif, dia akan bercakap oh, tak apalah. Belum dapat tak apa, belum dibagi amanah tak apa eh. Berarti Allah memberikan masa untuk kita berdua. Tapi ketika dah ada anak, Masya Allah ya guys ya, waktu untuk berdua tu memang susah. Semua beramai-ramai macam tu guys ya. Tapi lagi happy daripada tu, Masya Allah. Jadi kalau orang positif, dia akan berkata macam tu. Tapi yang negatif, elah macam mana tu, mandul ke apa ke, semua cakap je macam tu lah. Tapi dia pun tak buat apa pun buat untuk kita macam tu. Kasih saran ke apa ke, tak ada. Cuma cakap je. Bullshit kan. Orang dah ada anak, susah. Kadang-kadang baru nak peluk. Baru nak peluk isteri. Budak tu bayar. Ada anak cemburu kan? Ada tak? Ada. Ada. Tengok lah tu. Iya. Nak pergi tengok wayang boleh tengok. Ni dah bawa anak kan susah. Bawa anak tengok wayang azab. Tosah lah. Anak tiga baru duduk nak kerja. Aku baru nak duduk. Yang anak, yang bini, abang nak kerja pula dah ni. Kau bawa lah. Kenapa kencing tu lelaki? Kenapa? Kencing suami. Apa? Tadi kenapa tak kencing kan tadi? Sukanya tadi tak rasa. Ya, like that lah. Aduh, susah weh, susah. Tahu-tahu dah kena pijak dah bini apa tu. Bini siapa tu lah? Cerita Mak Kilau tu. Malaikat melayan kencing je. Yang bini siapa? Alah, si Zarina tu lah. Rukia. Apa hal ni? Kenapa dia jam tu? Yang melayan anak kencing tengok dah apa? Apa jangan terus seperti berjuang. Malah aku berjuang dengan tak anak kencing. Mahal. Contoh. Syukur. Ya. Kalau anak ramai, syukur ada orang tu belum ada rezeki. Syukur anak. Jadi orang ni beranak kerja ni rajin. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam jawab beranak. Yang seorang tu tepuk nyamuk ya pap beranak. Yang paham tak paham sudahlah. Ayah boleh cerita. Aduh. Rezeki kan, rezeki. Ada orang macam contonik minum, yang ni aha madu campur dengan halia, campur dengan ni pap telan dengan putih-putih ais telan. Wah, tepuk pokok ni bap tu. Wah, bau beranak. Macam-macam cara. Dia tu tak payah dia. Dia tak relax. Minum air suam je. Beranak. Tak rezeki Tuhan bagi. Betul sih. Ada orang rezeki naik pangkat. Jap naik pangkat. Okey lah. Sampai tak tahu nak hantar ke mana dah. Naik pangkat mana lagi boleh hantar? Jap. Sampai hantar ke istana dah kerja. Tak tahu nak hantar ke mana lagi dah. Naik pangkat. Pun seluar, siapa tahu? Dia punya pernah kerja kat Negeri Sembilan. Berapa tahun masa saya kerja kat Negeri Sembilan tu? Punya. Pun seluar. Kerja sini. Dia kata pun tahu kan, ada yang kerja sini pun ada. Ada yang ni bukan kementerian pertama dia. Dah berapa kementerian pergi kan? Proses. So, kita syukur. Betul. Kan, daripada duduk situ pun susah kan? Ada bos dia tak nak bagi kita tu tukar. Dia tak suka kita, tapi dia suka kita duduk situ je. Ya, betul. Syukur, ada nikmat isteri, ada nikmat suami, ada nikmat keluarga, ada nikmat kejaya, ada nikmat kawan-kawan, ada nikmat jiran. Syukur. Kadang suami pun kadang kesian, tengok kesian. Suami pun kesian. Suami mengadu dengan saya baru ni. Dia kata walaupun dia ada isteri, dia nak cari kebahagiaan tu memang ada. Tapi dia kata dia tak bahagia ketika dia berada selain daripada ruang tamu. Selain daripada ruang tamu, selain daripada dapur bahagia, ruang tamu bahagia. Dekat tempat tu dia tak bahagia. Dekat bilik tak bahagia. Apa? Kau faham tak? Masuk bilik tidur kan? Masuk bilik tidur tak bahagia. Orang lain pergi nampak ganas. Jawatan dia bayangkan. Bahsyat jawatan. Pengarah wilayah sentral 2.
bank, jaga bank, seluruh Putrajaya dia jaga. Wah. Contohlah kan, jawatan ketua unit, pegawai apa, pegawai takbir, tapi dekat rumah, dekat dalam bilik ada masalah. Allah. Orang lelaki utamanya. Cuba cerita, berapa banyak kali dalam berlakunya permainan congkak tu. Kan? Lelaki yang kena usahakan baru dapat. Betul tak? Lelaki kena buat permohonan. Pernah dengar perempuan buat merujuk kepada perkara tersebut di atas, kami ingin memohon satu sesi pada malam ini, lebih kurang jam selepas isyak sebelum tengah malam. Diharapkan ia benar-benar dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Pihak kami mengharap jawapan secepat mungkin. Semoga dipertimbangkan. Sign. Tahu dia minat apa? Akan dipertimbangkan. Tak ada mood lah, penat lah. Ini esok lah. Lepas tu besok lah. Kau tak faham tu. Lepas tu suami pun, mengapakah menung aja. Iya. Ujian. Tak, benda ni saya cakap ni mengapa. Itu ujian. Nampak tak? Ha, cuba tukar lepas ni. Berapa pahala you all? Layan suami walau di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi bukanlah sesaja kau cari belakang unta tu ni. Mana suami kata, on tak on? On. Ha, macam tu. Ataupun sound. Abang ni keluar malam ni jangan lambat sangat. Malam ni, he? Ha, macam tu. Sound. Tukar pula. Banyak contoh. Tapi bukan tu tajuk dari ni. Lain. Yang ketiga. Tawakal. Nabi bila ada apa-apa kesusahan, ada kesulitan, serah pada Allah Ta'ala. Tawakal. Itu sebab banyak kena sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahu tak haukil ni, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak Nabi bertembung dengan Nabi Ibrahim, naik satu tangga-tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim Khalilullah ketika itu sedang bersandar di Baitul Ma'mun sambil dihadapi oleh semua umat-umat dia. Nabi Ibrahim, dia cakap dengan Nabi kita, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Umat paling miskin sekali umat kau lah. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalih beribadah. Allah. Nah, kita dah umur tak panjang, ya, tapi kita dah buat ibadah, buat benda baik, beribadah ni kurang sangat. Betul, betul. Ha, tu sebabnya dia suruh kita haukil la haula wala quwata illa billah al azim. Serah pada Allah Ta'ala untuk bagi yang terbaik untuk kita. Tawakal, belajar. Satu benda kalau kita dah stuck, serah pada Tuhan. Kita buat yang terbaik, serah pada Tuhan. Anak kita, kita dah bagi didikan terbaik. Kita dah cuba, dah bayar, dah macam-macam. Hantar dia kelas tuition. Pagi, petang, malam. Dekat sekolah tuition, dekat luar tuition. Panggil, sampai panggil lembaga untuk ngajar anak kita. Lembaga peperiksaan. Orang tu panel lembaga peperiksaan ngajar anak kita. Punyalah kan. Ha, bayangkan anak kita diajar oleh apa. Tapi keputusan tu kita kena tertawakal, serah pada Tuhan. Betul, Tuhan tunjukkanlah yang terbaik. Bagilah yang terbaik. Sekali anak kita balik, bawa keputusan 9E. Apa ayat kita pada anak kita? Dia baik macam mana? Dah takat tu yang otak kau. Kita nampak macam ayat tu biasa, tapi kita cuba terima. Nampak macam mana? Itu namanya redha. Redha pun kena ada. Nampak macam mana? Dah itu je kot. Kemampuan kau nak, mak terima je. Eh, sorry, bukan mak. Petang Jaya kan? Mama. Mama terima je. Mami terima je. Okey je. Dan rupa-rupanya anak rasa sebersalah bila mak dia cakap macam dia ingat mak dia marah. Result dia teruk. Kawan kat sekolah dah gelakkan dia. Matilah kena marah dengan mak dia. Tengok mak dia tak marah. Nampak macam mana? Setakat tu je pencapaian kau. Dan dia mula dia tengok muka mak dia redup. Dia rasa sebersalah. Tak sepatutnya aku bagi anak aku ni result ni. Dia diam-diam dia kerja. Dia sambung belajar. Dia ambil, dia ulang paper June. Paper July dah tak ada. Buat paper June, dia ulang balik, tak. Result paksa dia okey, dia tampal dekat result dia ada, dia sambung belajar kat universiti. Lepas tu dia kerja. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Betul. 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 Dapat result bagus, belagak ada. Result bagus, belajar tinggi-tinggi, pegawai, pangkat tinggi. Dia sound mak dia. Harap mak dengan ayah, saya takkan ke mana.
saya ni sebab saya usaha saya, otak saya pandai. Itu sebab saya berjaya. Ada. Itu sebabnya. Dan begitu juga antara akhir sekali, ikhlas. Ha, ni cerita ikhlas ni. Ikhlas ni berkait dengan integriti. Sebab apa? Ikhlas itu umpama semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam yang amat gelap. Okay. Macam mana tu? Semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di waktu malam yang kelam. Takkan nampak. Ya kan? Takkan nampak. Itulah integriti. Ah, itulah gambaran daripada Ustaz Syamsul Debat kan, Masya Allah. Ianya wujud tapi sukar nak dilihat. Macam tu juga bila kita bekerja. Kalau kita nak mengejar kaya, kita akan mula buat benda lain. Kita minta duit tepi, kita minta pembekal kita untuk deal kita macam-macam. Mungkin kita kerja mungkin kerja sekadar aje sebab kita fikir kita dah alah kerja aku banyak tu je, buat apa, gaji aku banyak tu juga, aku takkan apa, bonus tu lah, dia dah diumumkan tu, apa benda lagi nak kerja teruk. Tak, silap. Kita kena buat sehabis baik. Sebab bila disebut ikhlas, kita tak mengharap ganjaran manusia, tapi kita mengharap ganjaran daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, nasihat singkat kepada kita semua daripada Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan ikhlas dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana kita menyikapi setiap kejadian yang terjadi kepada kita. Mungkin kita menganggap kejadian itu tidak baik, mungkin kita menganggap kejadian itu lah kok terjadi sama saya gitu kan. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmah. Dengan kejadian itu ya kan, kita semakin jaya, kita semakin maju, lebih semangat, dan juga dalam kehidupan kita lebih tahu dan cara memutuskannya seperti itu. Intinya ketika kita istilahnya sudah melakukan sebuah hal yang membuat kita itu macam, oh ini udah maksimal nih, tapi hasilnya ya kan, hasilnya tak maksimal macam itu, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tapi ketika kita istilahnya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan ketidakbaikan, ataupun bisa dikatakan prasangka yang tidak baik itu akan juga datang kepada kita. Sebab di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inna dhanna 'abdi bi. Jadi saya itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tergantung ataupun terserah daripada prasangka hambaku. Jadi kalau hamba, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kita ya guys ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kebaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, kita langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Dan marilah kita kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupan kita, kita senantiasa bahagia. Ingat, kebahagiaan itu bukan hanya karena harta ataupun kekayaan semata atau bahkan pangkat, tapi kekayaan itu karena kita dekat dengan Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kebahagiaan itu kita capai karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat kepada kita semua. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala, semoga menjadi wawasan dan pengetahuan kita tentang ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.